Jadi hari ini kita mau apa? Sejarah dan juga secara geografis. Pada awalnya, tanaman vanili hanya tumbuh di Meksiko. Pada abad ke-15, salah satu suku pendalaman Meksiko, yaitu suku Aztec, memanfaatkan buah vanili sebagai pewangi di minuman mereka. Vanili mulai diintroduksi ke Indonesia pada tahun 1819 sebagai salah satu tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Kemudian pada tahun 1864 menyebar ke wilayah lain di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Papua. Vanila merupakan tumbuhan yang termasuk dalam jenis anggrek. Bagian yang dimanfaatkan sebagai perasa atau aroma adalah biji dari pohon tumbuhan vanila. Kandungan kimia vanili memiliki kandungan antioksidan yang dapat melawan zat radikal bebas. Vanili kerap digunakan untuk produk kecantikan, salah satunya rambut. Ini karena vanili bermanfaat mengatasi rambut rontok yang berasal dari minyak esensial vanili. Ekstrak vanili menggunakan mengandung efek antidepresan. Thank you.